Halo guys, buat kalian yang lagi bingung-bingung nyari tempat top up store yang murah, aman, dan terpercaya, di sini gue pengen merekomendasikan ke kalian salah satu tempat top up store yang menurut gue sangat amat GG gaming, yaitu lapakgaming.com. Yang dimana Lapak Gaming memberikan berbagai macam jenis top up game yang kalian butuhkan, dan terutama di sini ada One Punch Man World. Buat kalian para pencinta Saitama bisa banget nih top up One Punch Man World di Lapak Gaming. Dan yang sudah pasti, Lapak Gaming juga menyediakan berbagai macam jenis flash sale dan berbagai macam jenis promo-promo menarik, guys. Ada cashback, ada diskon, dan berbagai macam jenis promo-promo menarik lainnya. Dan ini juga kalian mendapat kesempatan spin arena yang pasti kalian bakal menang banyak. Buruan, kalian tunggu apa lagi? Langsung aja top up di lapakgaming.com. Dijamin aman, garansi 10 kali lipat, dan pasti menang banyak. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Dan pada kesempatan kali ini di akun utama gue ya guys ya, kita bakal ngegas gacha red up si apa nih, emblem baru namanya apa nih, gue kagak tahu nih nama emblemnya apa. Pokoknya pedang-pedang merah ini gue pengen ngegas gacha, karena aduh, emblem gue nih kroco banget guys. Emblem gue nih super duper kroco. Gue bahkan sampai memiliki 812 tiket karena gue udah lama banget nggak ngegas gacha red up gitu. Nah kebetulan nih kan, kebetulan nih lagi red up ya kan ya. Terus emblem gue yang pedang merah itu belum aktif. Nah, ya udah, kita gaskan gacha. Semoga saat kita ngegas gacha ini ya, langsung aktif paling nggak ke level 2 bisa lah ya, level 2 ya. Ya nggak tahu sih level 2 ya. Level 1 aja gue udah syukur sih. Yang penting nyala dulu lah. Kroco amat ya. Udah server tua. Nggak punya emblem yang ini. Aduh, aduh. Oke, di sini gue mau pakai line up asli dulu. Pengen gue biar tahu ya perbedaan BP-nya seperti apa. Pakai line up asli dulu bentar. Di sini yang belum pakai Metal Knight sama Deep Seeking. Metal Knight sama Deep Seeking. Ah, ini ya. Oke, di sini BP gue 101 juta sama di sini BP-nya 14 juta ya. Oke. Langsung aja kita gaskan ya. Gue bakal gacha berapa? Jujur gue nggak tahu gue mau ngegas berapa. Paling di sini limitnya berapa? Limitnya 600, kita gas 600 juga nggak masalah sih sebenarnya. Coba biasanya ada event-event apa nih di sini? Nah, di sini ada sampai 180 doang. Sampai 180 doang. Ya kita lihat lah ya, kita gacha sampai berapa gue masih nggak tahu lah. Oke, kita gas. Kita open yang free dulu. Kita gas kan 10. Oke, wah. Wah, 10 yang sangat indah coy. 10 yang sangat indah ya. Wah, kan gini enak ngeliatnya kan. Kan gitu enak ngeliatnya. Baru mencet the hoki coy, dikasih 2 emasnya. Yuk, kasih lagi. Yuk, kasih lagi. Yuk, kasih lagi. Oke, cakep, dapat ya. PT-nya ada di bawah sini guys. Buat kalian yang masih baru-baru atas retap-retap seperti ini, nih ada 80 buat guaranteed orange ya. Tapi kalau kalian dapat sebelum 80 ya dia reset lagi gitu. Contohnya nih, ini gue pakai 10 ya kan, 20 ya kan, belum dapat 30 ya kan, 30 harusnya di sini 50 nih PT-nya nih. Tuh 50 ya kan. Terus nah udah ada, dapat 2 lagi. Dapat 2 lagi. Waduh, ini hoki nggak guys? Kalian komen guys, ini hoki apa enggak coy? Dapat 2-2 terus gue dari tadi. Nah, dapat, jadi kalau udah dapat dia reset lagi jadi 7-7. Mantap. Wah, ini kok bau-bau hoki. Ini baru retap. Ini baru retap kayak gini ya. Makanya nih, retap SAC gue dikasih lagi. Wah, mantap ini coy. Waduh, ini BP gue ngebus ini cuy. Ayo, ayo, gas. Wah, dikasih lagi, mantap. Kita nggak perlu nyentuh PT terendah ya. Kita nggak perlu nyentuh, dikasih lagi. Wih, mantap kali, cok. Ini mantap kali ini, woi. Seger ini gua. Ayo lagi. Aduh, ini udah 47 ya.
Nah, ini kayaknya gelap nih. Ini dark system ya. Yang ini dark system, coy. Kita sampai nyentuh 80 belum. Ini gua udah dua, udah berarti 6, guys. Udah dua kali, udah tiga kali gua dapat dua double ya. Udah berapa kali gua dapat double kayak gini? Emang begitu, kalian juga gitu nggak, guys? Gue pengen tahu ya hasil gacha kalian. Oke, guys, gue seriusan. Kalian komen ya, guys ya. Kalian komen, kalian dapetnya double-double begini apa enggak, coy? Gile, double-double dikasih lagi gue. Mantap, ini baru retap, coy. Ini baru retap ya. Ini yang gue butik. Wah, mantap. Seger ini retapnya. Gile, dikasih double. Ayo, double lagi. Oh, mantap. Satu pun gak masalah. Yang penting gak nyampe 8. Dikasih lagi. Baru 10. Wuh, dikasih lagi. Wah, seger banget ini gacanya ini. Wanginya. Waduh, ini super duper wangi ini kayaknya ini. Dikasih lagi. Wah, ini sabar nih. Gue mencet-mencet ini udah berapa ini poolnya ya. Sabar. Ini udah 394. Gas 600 kali ya, guys ya. 600 kita gas kali ya. Ini lagi wangi, coy, masalahnya, cuy. Wes, tapi ininya udah mentok sih ya. Ya udahlah, enggak apa-apa, kita gas lagi ya. Kita gas lagi. Enggak masalah, kita gas lagi 600 lah, gas lah. Mumpung lagi wangi ya. Gua enggak mau menyia-nyiakan kewangian gua malam ini, coy. Woi, makasih. Makasih. Woi, syu, makasih. Woi, dikasih 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut dikasih, coy. Ayo lagi. 600 tiket. Ayo lagi, kasih gua lagi. Wah, mantap, 1. Ayo lagi. Ah, ini dark system ini. Dark system ini sekarang, coy. Ah, ini kena dark system nih gua. Kadang-kadang suka kena dark system deh, guys. Hati-hati, guys, suka kena dark system ya. Aduh, ini PT, guys. Ah, ya, ini PT ya. Ini nggak hoki, itu nggak hoki ya. Ah, ini hoki nih. Baru dapat langsung dapat lagi, itu hoki yang itu ya. Oke, ini udah berapa nih? Sabar ini, gua nggak, jangan ngegas-ngegas nanti kelewatan ya. Nice. Dapat eternal 50 kali lagi, guys. 50 kali lagi, guys. Yuk, dapat yuk. Satu lagi yuk, penutupan dengan indah. Ah, udah habis, guys. Udah habis ya. Udah limit ya. Retapnya udah limit ya. Udah nggak bisa lagi. You use up all chance. Buset. Semuanya sudah terpakai ya. 600 tiket, coy. Ini kita sampai ada 2400 nih. Gue bingung mau ambil apa ya. Asli, ada 2000, coy. Gue bingung mau ambil apa. Ini kalau gue ambil aja 10 doang ya. Oh ya, limitnya cuma 10. 2400 buat apa? Gue nantilah kalau misalkan kita membutuhkan sesuatu baru kita ambil lah ya. Cuman untuk sekarang, ini ada 370. Ada 370, dari mana 370? SHC ntar aja lah, kita kumpulin juga lah ya. Oke, langsung aja. Tanpa banyak basa-basi, BP kita 100 juta ya. Terus yang di sini 14 juta. Gue pengen lihat, coy, piercing sword-nya bisa sampai level berapa. Buset, ada 20, coy, yang ini ya. Yang hero yang ini ada 20, 19. Wow, upgrade. Upgrade om. Upgrade bosku. Kita upgrade yang emas dulu ya. Ada 15, ada 9. Waduh, kita kebanyakan yang ini, coy. Yang ini dulu lah, kita upgrade yang ini dulu lah. Gaskan lah. Oke, GG. Yuk, naik lagi. Cakep, 2. Gaskan lagi. Naik lagi. Cakep. Naik lagi. Bisa gak nih? Bisa lagi. Langsung bintang 4, coy. Mantap, coy. Nice. Oke, cakep. Yang ini sekarang. Wah, ini gak cukup asensinya ini. Mohon maaf ya. Ini emblem-emblem ininya yang gak cukup ini kayaknya nih. Iya, ini ininya yang gak cukup, coy. Ini cuma plus 3 ya. Gak nyampe plus 4. Oke, gak masalah. Ini kita buka-bukain dulu aja. Sabar deh, gue di tas masih punya gak ya?
Gue di tas masih punya nggak ya? Sabar. Wadidaw. Wadadidaw. Wadidaw, ininya kurang. Wadidaw. Ini upgrade. Asen. Ah, ya kalau ini nggak perlu materialnya ini. Ini nggak perlu materialnya, coy. Ini nggak perlu materialnya ini. Nice. Ini cakep. Seger guri-guri nyoy. Mantap. Ini juga upgrade. Cakep sekali. Oke, yang penting yang biru ini ya, yang biru aman yang biru ya. Yang biru kita bisa upgrade terus nih. Udah rata-rata plus 3 coy. Cuman yang ungunya nih, gue masalah yang ungu guys. Ini kayaknya kita bisa langsung level 3 ini kayaknya. Kayaknya ya. Oke, cakep. Kita gas lagi. Gas lagi. Akhirnya ya, emblem gue keurus juga coy. Setelah sekian lama, berarti next kita tunggu rate up ya. Reviving win coy. Biar reviving win gue juga mantep gitu ya. Kita tunggu next rate upnya si reviving win ini. Piercing sword, oke, cakep. Kita coba cek tas dulu coy. Gue mau cek tas, kayaknya gue punya deh. Ah, gue punya. Nice. Gue punya beberapa ya, emblem stone ya. Cakep. Inilah kenapa gue penimbun resource ya guys ya. Ketika saat dibutuhkan, tasku selalu ada guys yang gue butuhkan guys. Penimbun resource is real. Eh kok karakter emblem. Oke, ini aktivasinya ntar aja. Aktivasinya kita lihat ya, kita bisa sampai level berapa. Oke, ini kita upgrade dulu yang ini. Cakep. Kita harus plus 3 semua ini. Plus 3. Cakep. Ini masih plus 2. Cakep. Ayo cukup dong. Please, cukup. Cakep banget, cukup. Aduh, emblemnya yang gak cukup coy ini mah. Ya, ini mah emblemnya yang gak cukup nih. Emblemnya yang gak cukup coy ini coy. Ais, kurang 2. Aduh, kurang 2. Padahal bisa ya, ini udah 3. Ininya 2, 3. Ini 4 ya, luar biasa sekali. Ya, yang biru-birunya juga banyak kurang coy, gue coy. Materialnya ya. Mirage trial. Aduh, kurang banyak. Gue harus nge-push lagi berarti nih bro. Harus nge-push lagi bro. Ah, yaudah, gak apa-apa lah. Kurang banyak ini materialnya coy. Ininya ada banyak ya, tapi asensinya yang kurang. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita upgrade yang bisa di-upgrade dulu, guys. Kita upgrade yang bisa di-upgrade dulu, guys. Cakep. Cakep. Ini. Cakep. Ini. Cakep. Ini. Cakep. Ini. Cakep. Cakep. Indah sekali. Cakep. Oke, okay. Grappler. Nice. Harusnya tuh gacanya juga dapat materialnya gitu ya. Jadi kagak sulit-sulit amat ya. Materialnya ya, pusing materialnya coy. Oke, okay. Ini upgrade lagi. Ini juga upgrade lagi. Indah sekali. Ini upgrade, oke, okay. Mentok semua. Kita lihat, kita bisa ke level berapa. Aktivasi. Nice. Aktivasi. Nice. Aktivasi. BP-nya nambahnya 1 juta ya. 1 juta gak sih gue dari upgrade ini. Udah bin level 3. Oh berarti kalau ini gue naikin bisa level 4 gue langsung coy. Release piercing sword twice per battle. Kayaknya bisa langsung level 4 ini. Kalau misalkan ini gue upgrade ke level 3. Aduh cuman kurang ini cuy. Bounty mission sama mirage trial ya. Gue harus nge-push lagi coy. Bisa nih langsung level 4 nih. Asik banget ya. Oke, kita upgrade sisa-sisanya ya. Oke, ini habis eternal. Tadi kita dapat eternal emas ya. Eternal emas kita dapat. Terus distort juga bisa di-upgrade. Kita upgrade dulu. Terus ini kita gas. Ini udah habis. Ini udah gaskan. Oke, cakep. Oke, bentar guys, gue cari cara dulu. Mana tahu ada cara biar gue bisa mendapatkan material-material yang tadi ya. Bentar ya. Oke guys, di sini gue baru aja nih ya ngecek store dan ternyata
gue bisa beli cuy. Gue ada 2500 poinnya dan gue bisa beli ini 2. Pas banget buat naikin emblem gue ke level 4 ya. Jadi ini kita bakal gas aja beli dua-duanya. Terus kita langsung upgrade lagi. Mantap sekali. Emblem. Terus ke sini. Ini. Ah, mantap ya. Mantap ya. Langsung level 4 cuy. Boh, dalam sekali red up dari yang gak punya level ampe punya level. Bash, langsung level 4. Cakep kan, indah ya. Kan kayak gini indah sekali pemandangannya, guys. Ini terlalu indah ini pemandangannya ini. Oke, ini kita gas. Ini kita gas. Ini upgrade. Ya pokoknya upgrade dulu guys, sabar guys. Kita upgrade yang bisa di-upgrade dulu ya. Nah berarti kita sekarang tinggal kekurangan material yang biru-biru. Itu udah gak bisa lagi gue tuh. Wih, ini bisa nih. Kekurangan material lagi guys. Oke, cakep. Distort, unyielding, oke. Eh ini masih bisa upgrade deh. Ini masih bisa upgrade. Unyielding. Ini kita upgrade. Upgrade. Ini upgrade lagi. Oke. Udah, tamat ya. Langsung level 4 ya. Dari 0 sampai level 4. Luar biasa. Dengan modal 600 tiket guys. Menurut kalian worth it apa enggak? Kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Dalam satu kali rate up ini langsung level 4. Dan semua pasifnya terbuka semua coy. Worth it gak? Komen ya guys ya. Oke. Paling kurang lebih seperti itu. Gacha rate up kali ini. Dari BP 14 juta menjadi 15.236.000. Terus BP gua naik ya, naik sejuta lah ini BP-nya. Modal upgrade satu kali red up langsung naik sejuta BP-nya. Jadi 102 juta. Suiryu gua dari 25 juta jadi 26 juta coy BP-nya ya. Nice banget. Aloy gua. Terus ya paling kurang lebih seperti itu ya guys ya. Oke, gue tutup dulu guys. Terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.